Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel GeminiTube. Bagaimana cara membuat garis bawah pada kop surat di Microsoft Word? Langsung saja kita praktekkan. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ini ya, pada header saya sudah ada membuat kop surat. Nah, untuk membuat garis bawah di kop surat ini, saya klik dua kali dulu. Ini. Nah, untuk membuat garisnya, kita letakkan kursor di baris paling bawah di ujung, seperti ini. Kemudian kita enter. Kita akan membuat garis di bawah dari baris terakhir. Kemudian kita ke menu Page Layout. Kemudian pilih Page Border ini. Kemudian di sini pilih Border. Kemudian ini pada Style, kita pilih jenis garis yang kita akan buat. Misalnya saya akan membuat garis yang ini. Nah, ini muncul ya tampilan seperti ini. Kita hanya menggunakan garis yang di atas. Jadi yang di kiri kanan bawah kita klik untuk menghapusnya. Mungkin teman-teman ada yang perlu dua kali, tidak masalah. Yang penting terhapus seperti ini. Kemudian pilih OK. Oke, selesai. Jadi garis pada baris bawah dari kop surat ini sudah ada. Untuk menghapusnya, kita bisa letakkan kursor di sini, kemudian drag, tahan sampai ke bawah seperti ini. Kemudian bisa tekan backspace atau delete pada keyboard. Nah, demikian, semoga bermanfaat. Dukung channel ini dengan klik subscribe, like, comment, dan share ke teman-teman kita yang butuhkan. Terima kasih. Salam GeminiTube.